adalah hari keempat gue dalam trip musim dingin 2017. Pamit dari Kumamoto, lalu diantar menuju bandara terbang ke Osaka. Jarak tempuhnya cukup 1 jam aja, tapi kalau lewat darat, bisa seharian. Sampai di Osaka, gue langsung menuju Dotonbori. Dotonbori itu salah satu distrik landmark di Osaka. Nah, di sini gue nyempetin makan dulu di satu resto yang mbak-mbaknya cakep. Gimana, cakep kan? Ike-ike kimochi gitu. Lanjut jalan lagi. Ngelewatin distrik yang bangunannya emang unik banget. Dan ini emang arsitektur khas Jepang banget sih. Di sini ada teater kolosal juga, nampilin cerita-cerita khas tradisional Jepang. Lihat aja pemerannya, pada make up total gitu semua. Nah, kalau di Jepang, tempat ike-ike gitu dipajang bebas. Nih, kalau mau mampir boleh sih, dijamin persis kayak di film Jav. Dan yap, inilah distrik Dotonbori. Banyak banget diorama raksasa yang dipajang sebagai simbol dari toko-toko. Nih, toko konomiyaki contohnya. Simbolnya gurita. Ada juga kepiting. Ya, macem-macem deh. Nah, dan ini toko oleh-oleh. Banyak cemilan yang khas Osaka gitu. Nah, kalau ini night view-nya. Ada Glico, Little River, juga iklan-iklan yang pakai lampu LED nyala-nyala gitu. Keren ya. Oke, sekian dulu trip di Osakanya. Sekarang gue mau lanjut naik kereta buat pindah kota. Dan yap, ternyata itu WC. Oke, sekarang gue udah sampai di stasiun Kyoto, sekitar 1 jam perjalanan dari Osaka. Dan udah malam juga di Kyoto, sekitar jam 8. Ini adalah penampakan jalan menuju guest house di Kyoto. Ada pos polisi juga, tapi nggak ada polisinya, nggak tahu kemana. Tidur kali ya. Mengikuti arahan G-Maps untuk menuju guest house. Dan yep, finally gue udah sampai di guest house-nya. Dan kalau bisa lo lihat, di sini benar-benar tradisional Jepang banget. Rumah klasik ala Jepang yang semuanya itu menggunakan kayu. Semua dilapisi kayu. Keren banget. Nah, kalau ini gue siap makan di sebuah resto yang gak jauh dari guest house gue. Makan hidangan spesial yaitu Wagyu. Wagyu itu sapi olahan Jepang yang khusus ditreatment dengan begitu baik saat diternak. Jadi katanya tiap hari itu sapi diminumin alkohol. Jadi saat dihidangkan, itu daging itu bakalan enak banget. Dan gue penasaran, lalu gue order. Dan yap, ini beneran enak. Enak banget. Nggak begitu mahal buat beberapa slices daging sapi Wagyu. Sekitar Rp150.000. See this? Enak banget nggak sih? Gue sampai meremelek makannya. Sudah makan, lanjut ke Lawson untuk membeli sesuatu. Dan yap, ini adalah sake mini. Harganya murah banget, 10.000 aja. Tapi rasanya dijamin nagih. Usai sudah hari keempat gue di Osaka dan Kyoto. Lanjut untuk episode selanjutnya, episode terakhir. Bye-bye.